Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dori Nori Salto Tank. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat walafiat selalu dan pastinya bisa terus beraktivitas bersama keluarga dan kerabat di rumah. Ya, seperti biasa, ketemu lagi ya sama Dori Nori di hari Sabtu. Oke, mungkin kita sambil ngeliat pemandangan air laut dalam aja ya kan, karena LPS itu kan laut dalam ya. Kalau SPS itu baru posisinya di pinggir laut gitu, nggak di tengah, karena dari pencahayaannya aja SPS itu bisa sampai par 300, sedangkan LPS tuh cuma 50 sampai 150-an. Oke, mungkin seperti yang kalian lihat ini ada penambahan koral yang cukup signifikan di tank Dori Nori, dan pastinya ini semua sebagai edukasi, sebagai info juga buat kalian, ilmu bagaimana cara ngerif yang sehat, yang biar biotanya aman, sukses, cara ngerif yang low budget kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin di sini gue mau update untuk koralnya dulu. Yang pertama di sini gue baru aja beli ada karang. Mungkin kalau dari sini lu pasti ngeliat itu karang donat ya, donat yang warna oranye, anjir. Itu nggak ada duitnya saya guys, belum ada duit ya. Itu sebenarnya cuma otak. Karang otak yang alhamdulillah makarnya juga gemuk banget. Itu karang otak yang pertama gue beli di Sumenep. Dan koral baru selanjutnya ada di atas. Itu gue beli celis multi 3 warna, oranye, biru, hijau. Sama satu lagi gue beli ini, karang kuku gold, ya kan. Kenapa gue beli karang kuku gold? Karena emang di sebelah sini gue pengen kumpulin kuku gold, kuning, hijau, biru. Kalau bisa toxic. Nanti mungkin karang kuku yang ada di gue ini entah gue jual atau gue taruh di belakang-belakang. Karena buat karang kuku itu dia nggak perlu cahaya kuat banget. Dia medium ke low cahayanya, tapi jangan low banget ya. Maksudnya kalau misalnya kalian lihat kayak Sinarina sama Achan Lord mekar di bawah, ya berarti karang kuku juga mekar kayak gitu guys. Nah, jadi itu aja koral baru gua. Sama gua juga nambahin satu ikan, cuman nggak bisa kelihatan karena gua beli keling liris. Kenapa di sini gua beli keling liris? Karena di sini di nanasan ijo gua nih yang oke guys, sorry keputus. Jadi di nanasan gua yang ini itu banyak banget flatworm ya teman-teman. Jadi di tank gua ini terkena hama flatworm di main tanknya. Jadi gua perlu keling liris buat ngeburu hama-hama flatworm itu. Dan sebetulnya keling liris juga bisa dia kayak buat cacing-cacing hama, dia bagus. Jadinya gue pakai keling liris. Sama mungkin nanti tambahannya gue pengen kasih juga mandarin asli buat ikannya. Jadi ini ikan masih tahap demi tahap aja untuk pengembangan, maksudnya untuk progres gue lebih banyak di koralnya dulu. Mungkin ini nanti karang echino multi entah gue taruh samping lobo atau enggak, karena pokoknya nanti gue pengen ada juga koral kolang kaling kembang kayak gitu teman-teman. Nah, di sini gue juga ada koral goniopora warna merah. Yang ini koral gonio itu yang warna merah itu alhamdulillah sekarang di tank gue udah mekar. Lo bisa lihat sendiri dari layar kaca kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau lihat dari video-video sebelumnya, scroll aja mungkin sekitar 2 minggu lalu, itu goniopora gua belum mekar.
Jadi gue dapat dari temen gue. Jadi dia beli awalnya mekar, terus di akuarium dia nggak mekar. Alhasil dia oper ke gue. Kata dia nanti aja kalau emang mekar baru bayar, kata dia. Tapi kalau mati udah nggak usah bayar. Baik banget kan temen gue. Jadi alhamdulillah sekarang di tank gue ini udah mekar panjang banget. Lumayan ada progresnya. Dan pastinya ini bakal gue progres terus si goniopora merahnya sampai mekarnya itu bisa panjang kayak gonio ungu sama gonio hijau metaliknya. Kayak gitu teman-teman. Jadi gue perlu waktu sekitar 2 minggu buat ngeprogres si gonio merahnya biar bisa panjang kayak gitu ya. Nah, di sini gue juga mau infoin ke kalian tentang ikan yang reef safe. Karena banyak juga yang masih kebingungan ikan apa aja yang reef safe. Malahan ada yang katanya ketipu di pedagang. Salah satu subscriber gue katanya dia beli kepe, kata si pedagang itu reef safe. Padahal kepe itu kan kita semua tahu ya, yang udah ngikutin channel Dorinori, kepe itu gak reef safe. Oke guys, nah gue bakal bahas. Jadi kalau kepe, semua jenis kepe itu hampir notolin koral. Mau yang melambai-lambai, mau daging, apapun itu, zoa juga ditotolin. Tapi ada beberapa kepe yang 50-50, masih dalam pengawasan. Jadi dia bisa reef safe, bisa enggak. Yaitu salah satunya kepe monyong B, terus juga ada kepe BH, kepe Belanda, dan kepe mutiara. Tapi kepe-kepe itu tetap dalam pengawasan. Tapi gue saranin mending gak usah lah guys, kita blacklist aja dari reef tank kita kepe-kepean itu. Karena apa? Karena kalau kita udah taruh di situ kepe, coba gimana kalian mau nangkep? Udah misalnya kalian udah punya kayak gini, udah sekalian susun rapi koral-koralnya, kalian harus acak-acakan lagi cuman ngejar kepe yang harganya mungkin 30.000, 50.000. Ya gak? Sayang banget kan? Jadi mending kalian blacklist aja list belanja kepe dari rencana belanja kalian. Kayak gitu. Nah, tapi si kepe ini dia bisa kepe monyong B ya. Specifically buat kepe monyong B, karena gue banyak ngelihatnya itu kepe monyong B sama kepe BH. Kepe monyong B itu banyak juga dipelihara sama river-river yang koralnya itu softish atau SPS. Nah, ya mungkin jadi mereka tuh bukan gak notolin SPS sama softish ya. Mungkin dia tetap notol tapi tetap kuat gitu antara softish sama SPS jika diganggu sama kepe monyong B sama kepe BH. Enggak kayak koral LPS yang kalau dia sobek itu bisa fatal kalau misalnya kita salah penanganan atau emang kebetulan air kita lagi kacau atau emang kondisi koralnya lagi nggak baik, pasti koral itu mati. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian koralnya SPS mungkin masih bisa ya kepe, tapi kebanyakan orang yang make yang reef tanknya itu SPS juga, dia beberapa subscriber gue tanya dia nggak mau ambil resiko, mendingan dia nggak usah pilih kepe monyong B, karena masih banyak ikan air laut yang cantik-cantik. Ada dori, ada botana, ada predator, mungkin kayak lionfish juga masih bisa di reef tank. Ada hawkfish, ada dianfish, antias, betok-betokan, masih banyak deh. Jadi kalian cukup blacklist si kepe ini aja dari reef tank kalian. Mungkin kalau fish only kalian lebih bebas milih apa aja, terserah kalian. Nah, kemudian untuk ikan angelfish. Angelfish ini mungkin 80/20 atau 70/30 untuk reef safe atau enggaknya ya, teman-teman. Karena gini, teman-teman. Bentar. Karena kalau buat si ikan angel itu, dia lebih aman ke koral yang melambai-melambai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini punya koral daging itu contohnya kayak otak, ya kan? Otak-otakan, acan, nanasan, celis atau mungkin sinarina juga.
itu si Angel notol kayak gitu teman-teman. Tapi kalau buat yang melambai-lambai itu jarang banget si Angel tuh notol. Tapi kalau kalian emang mau beli Angel yang reef safe, ada yang recommended dan lebih banyak reef safe-nya gitu. Maksudnya dari sekian banyak orang yang pelihara Angel ini, lebih banyak pengamatan kalau Angel itu aman buat koral ketimbang kepe. Salah satunya itu kalian bisa pilih Angel Kennedy atau Beauty Angel Coral Fish, atau kalian juga bisa red flame ya. Ya pokoknya ntar kalian lihat aja di gambarnya, sama kalian bisa pilih Angel Maria. Nah, tiga Angel ini aja nih yang sering banget gue lihat dia tuh reef safe. Kalau Angel-Angel lainnya gue gak bisa kasih jawaban, karena apa? Ya gue gak berani kan menyesatkan kalian, jadi biar kita sama-sama belajar. Jadi gue kasih saran, kalian bisa pelihara Angel, ketiga Angel itu. Dan insya Allah mungkin rencananya gue bakal taruh di sini Angel Kennedy, buat sama-sama juga buat belajar kita ya teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang punya reef safe, itu penting banget dipilih-pilih antara belanja ikannya ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Gue punya customer orang Lampung, klien, dia itu udah bagus. Dia curhat ke gue, minta saran, udah gue saranin, alhamdulillah reef tanknya bagus. Bukan dari Lampung, dari Padang maksud gue. Reef tanknya udah sehat, rimbun. Tapi dia kesalahannya satu, yaitu dia pelihara betok sama giro pasir. Jadi betok sama giro pasir ini udah ada di tank dia sebelum dia konsul ke gua gitu. Ya jadi ya udah akhirnya zoa itu di reef tank dia suka pada copot, katanya ditotol-totolin sama betok biru, dia punya betok biru. Nah, untuk yang melambai-lambainya itu sering digangguin sama si giro pasir. Sama giro pasir sama si betoknya ini, itu sering banget ngacak-ngacak pasir nih. Jadi pasir kacau deh. Akhirnya koral jadi banyak yang bahkan bisa mati ya. Nah, ini namanya faktor X teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai human error atau faktor X. Jadi kalau kalian udah punya reef tank, kalian perhatiin juga ikannya apa, pemilihannya kayak gimana, dan hati-hati juga saat beraktivitas di tank kalian. Karena faktor X selain ikan lainnya adalah kalian misalnya ngelem koralnya enggak kenceng kayak gitu. Dan kalau kalian lagi set up atau lagi geser-geser koral, akhirnya koralnya jatuh mati. Atau dia enggak ketolong lah istilahnya, kan tetap sayang juga, itu juga termasuk salah satu faktor X. Jadi jangan sampai kita ceroboh deh di reef tank ini, bener-bener jangan sampai ceroboh. Jangan sampai salah pilih ikan, jangan sampai salah peletakan koral, teman-teman. Nah, di sini gue juga sekalian aja gue ajarin cara peletakan koral, karena banyak banget yang minta setup wave maker ke gue dan minta setup pencahayaan ke gue. Jadi gini teman-teman, gue kasih tahu. Kenapa torch anemon gue bisa panjang-panjang? Ya karena itu gue taro di pas banget di arus. Kalian bisa lihat, ini wave maker, ini pompa. Jadi dia ketemu di tengah-tengah. Sebenarnya nggak di tengah banget, tapi agak condong ke sini dikit. Itu dia pas arusnya itu random di tempat karang anemon. Emang gue setting seperti itu karena karang anemon ini koral yang nggak bisa di arus low, dia harus ada arus yang goyang-goyangin dia, tapi arusnya itu nggak boleh konstan. Karena karang anemon ataupun karang melambai lainnya, dia bisa menggerakkan tentakelnya tanpa terkena arus. Jadi dia juga perlu yang namanya menggerakkan tentakel dia tanpa kedorong arus gitu. Jadi kalau misalnya arusnya terlalu to the point, langsung ke dia, langsung ngehantem, alhasil dia cuman didikte terus nih pergerakan tentakelnya sama arus. Jadinya dia malah stres teman-teman, bukannya mekar dia malah stres. Jadi tetap dipikirin randomnya arus, itu jangan pernah kalian tembak langsung.
saya lebih saranin kalian itu taruh wave maker itu arahin ke permukaan air. Karena selain lebih aman dan permukaan air kalian itu oksigennya lebih cepat berganti gitu. Karena oksigen itu penting banget di reef. Karena selain ikan, koral-koral ini kan sebenarnya hewan juga nih. Jadi dia juga bernafas gitu. Dia tetap ngerep oksigen. Jadi kalau permukaan kalian nggak bagus, nggak pergantian sirkulasi oksigennya jelek, koral kalian juga tetap bisa mati, teman-teman. Kayak gitu. Jadi makanya di sini, di episode sebelumnya gue bilang, koral kalian gak mekar, coba cek arusnya. Siapa tahu arusnya kurang tepat, siapa tahu pergantian oksigen yang dihasilkan dari wave maker kurang baik gitu. Alhasil koralnya juga kurang maksimal mekar karena kekurangan oksigen. Jadi kalian tuh jangan terlalu berpikir koral gak mekar tuh karena big three, karena ini, trace element, apa-apa. Ya gak baik karena TDS. Nah itu kan kita gak bisa lihat teman-teman. Karena yang kalian pakai NSW, NSW air laut. Ya koral juga dari laut, bagus kan, harusnya gak masalah. Terus juga kalian pakai ASW. ASW emang didesain khusus air laut. Ya harusnya gak ada masalah sama air gitu. Karena emang kita kan nggak ada yang pakai air tawar kan, nggak ada yang pakai air got. Mungkin kalau kita pakai air got dibuat reef tank bermasalah ya wajar air got. Tapi kan yang kalian beli, yang kita beli NSW emang air laut dan garam sintetis yang emang didesain khusus air laut gitu. Harusnya nggak ada masalah. Ya mungkin kesalahan kita itu ya di oksigen. Oksigennya kurang di akuarium kita. Makanya kenapa dibilang akuarium yang sehat itu sebetulnya bukan akuarium yang terlalu padat, tapi akuarium yang cukup space-nya gitu. Jadi dia ini tetap berebut oksigen nih. Bayangin aja kalau kalian udah mau reef tank-nya banyak, reef-nya banyak, ikannya banyak, oksigennya sedikit. Alhasil mereka rebutan oksigen, bahkan mati satu per satu. Lama-lama ikan mati dan hancur lebur sekalian. Tank kalian crash cuman gara-gara salah wave maker, gara-gara kekurangan oksigen. Gitu teman-teman, iya gak? Nah, yang kalian semua tahu kan, tank gue ini no cycling. Alhamdulillah, ikan juga masih aman, hidup. Mungkin kita coba kasih makan. Ya, ya sama-sama kita lihat keaktifan ikannya. Oh. Itu ikan udah rakus banget, parah, sama pelet, kayak udah makanan aslinya dia di laut gitu, lahap banget. Ya ini menandakan alhamdulillah ikannya sehat teman-teman. Padahal kan kita tahu ya, ikan tuh paling butuh air yang lama, rata-rata 6-7 bulan baru ikan tuh bisa nggak WS. Kayak gitu teman-teman. Ya karena emang ya itu kesalahan-kesalahan ikan WS itu biasanya karena suhu juga terlalu swing, bisa ikan mati. Burn amoniak juga bisa ikan mati. Nah, cara yang gue pakai di sini, gue cuman pakai bawang putih, guys. Jadi gue taruh di filter sump pompa gitu. Ya udah, itu aja sih cara gue buat nanggulangin parasit di tank gue buat ikan ya. Kalau reef, kalau koral itu musuhnya bukan ikan. Kalau koral itu musuhnya bukan WS, dia musuhnya bronzeli, alga, diatom, itu mungkin bisa jadi musuh si koral. Tapi wet spot itu nggak bakal nyerang ke koral, dia nyerangnya ikan. Sedangkan ikan musuhnya itu jamur, parasit, bukan bronzeli, bukan alga gitu. Jadi si ikan sama koral ini punya musuh yang berbeda. Jadi buat penanganan ikan sendiri, gue cuma pakai bawang putih. Dan untuk kesehatan koral sendiri, gue pakai Coral Care. Ya pastinya kalau kalian punya coral food, wajib, coral food itu wajib. Kalian pakai AB plus, kayak pakai Refroid, apa sih itu, Polyplep, apalah pokoknya terserah kalian yang cocok sama kantong kalian. Percuma air kalian sehat kalau koralnya gak dikasih makan. Coba aja kalian gak makan, mati kan. Ya gitu teman-teman. Jadi penting banget, istilahnya kita tanggung jawab lah sama apa yang kita pelihara. Ya kasih makan, burung aja dikasih makan kan, masa koral enggak? Ikan aja dikasih makan, masa koral enggak? Koral tuh tetap butuh makan. Dan pastikan air kalian sehat gitu teman-teman. Koral apa, air yang sehat kayak gimana sih? Ya pastinya airnya bening, pH-nya bagus, dan mungkin bisa kalian lihat di sini pasirnya masih bersih ya teman-teman, sama mungkin lumut juga terjaga gitu teman-teman. Padahal tanknya no cycling gitu teman-teman.
kenapa bisa aman? Ya salah satunya gue di sini juga ada botana kuning dan juga gue ada bintang pasir laut 2 yang emang bekas akuarium lama gue, teman-teman. Jadi gue taruh aja di sini. Dan gue juga pakai coral care, teman-teman. Ya udahlah, gue pakai coral care, gue dosingin setiap lampu mati atau lampu nyala. Dan ya udah, ini pasir alhamdulillah aman, bersih. Kalian bisa lihat sendiri di layar kaca kalian. Jadi buat kalian yang mau check out bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah. Dan buat yang mau join grup WhatsApp, kita ngobrol-ngobrol bareng sama river yang pemula, yang suhu, semuanya ada, bisa kalian cek. Mau yang apa, fish only juga ada di grup itu, dan yang SPS, LPS juga ada. Mau yang auto dosing, yang natural flow juga ada semua, teman-teman. Oke guys, mungkin segitu aja pertemuan kita pada Sabtu ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya kan. Dan kalian juga boleh banget komen-komen, nanti kita pasti dijawab kok sama Dorinori, kita diskusi bareng. Dan buat kalian yang belum check out, langsung aja check out Coral Care, biar kualitas air kalian itu meningkat dan lebih baik buat biota-biota yang ada di tank kalian gitu teman-teman. Share-share juga ke teman kalian kalau ada reef, river Dorinori yang masih pemula muncul, buat ngasih peluang ke kalian yang low budget biar bisa tetap nge-reef. Karena gak ada alasan buat menjalankan hobi. Jangan membatasi kreativitas kalian teman-teman. Tetap kok pasti ada jalan. Dan di sini Dorinori kasih jalannya, kalian tinggal lakuin, tinggal belajar bareng, ya kan? Jadi kalian pasti bisa kok nge-reef gitu, dan murah dan gak mesti mahal. Dan kalaupun yang mau mahal silahkan monggo. Ini semua koral murah-murah. Semua koral gak ada yang harganya 300, semuanya di bawah 300 ribu gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di Sabtu depan. See you next time. Bye-bye.